Hasil klasemen terbaru MotoGP setelah race di Jerman 2023, 1 Daniel Holgado, dengan koleksi 125 poin, 2 Jaume Masia, dengan koleksi 84 poin, 3 Ivan Ortola, dengan koleksi 81 poin, 4 Ayumu Sasaki, dengan koleksi 79 poin, 5 Denis Oncu, dengan koleksi 78 poin, 6 Diogo Moreira, dengan koleksi 73 poin, 7 David Alonso, dengan koleksi 62 poin, 8 Xavier Artigas, dengan koleksi 55 poin, 9 Jose Antonio Rueda, dengan koleksi 42 poin, 10 Stefano Nepa, dengan koleksi 40 poin. 11 Tatsuki Suzuki, dengan koleksi 38 poin, 12 Ryusei Yamanaka, dengan koleksi 34 poin, 13 Kaito Toba, dengan koleksi 31 poin, 14 David Munoz, dengan koleksi 24 poin, 15 Scott Ogden, dengan koleksi 20 poin. 16 David Salvador, dengan koleksi 20 poin, 17 Colin Feijer, dengan koleksi 18 poin, 18 Andrea Migno, dengan koleksi 17 poin, 19 Joel Kelso, dengan koleksi 12 poin, 20 Matteo Bertelli, dengan koleksi 11 poin, 21 Ricardo Rossi, dengan koleksi 10 poin. 22 Romano Venati, dengan koleksi 8 poin, 23 Taiyo Furusato, dengan koleksi 6 poin, 24 Syarifuddin Azman, dengan koleksi 5 poin, 25 Mario Aji, dengan koleksi 4 poin, 26 Filippo Farioli, dengan koleksi 2 poin, 27 Joshua Watley, dengan koleksi 1 poin. Klasemen Konstruktor, 1 KTM, dengan koleksi 170 poin, 2 Honda, dengan koleksi 109 poin, 3 Husqvarna, dengan koleksi 82 poin, 4 Gas-Gas, dengan koleksi 70 poin, 5 Chmoto dengan koleksi 55 poin. Klasemen Tim, 1 Red Bull KTM Tech 3 dengan koleksi 127 poin, 2 Leopard Racing, dengan koleksi 122 poin, 3 Angelus MTA Team, dengan koleksi 121 poin, 4 Red Bull KTM Ajo, dengan koleksi 120 poin, 5 Liqui Moly Husqvarna Intact EP dengan koleksi 97 poin. 6 Gaviota Gas-Gas Aspar Moto 3, dengan koleksi 96 poin, 7 MT Helmets, MSC dengan koleksi 78 poin, 8 Chmoto Racing Pro Estel GP dengan koleksi 67 poin, 9 SIC Squadra Corse, dengan koleksi 41 poin, 10 Chip Green Power dengan koleksi 37 poin, 11 Bowie Motorsports, dengan koleksi 24 poin, 12 Vision Truck Racing Team, dengan koleksi 21 poin, 13 Riva Cold Snipers Team, dengan koleksi 19 poin, 14 Honda Team Asia, dengan koleksi 10 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.